Kalian buat nasi goreng seafood selalu bau amis. Gampang banget nasinya basi, nggak tahu bumbunya yang pas. Nah, ini dia ada resep ampuh nasi goreng seafood. Enak, simple, dan mudah. Yuk kita masak! Pertama, siapkan frozen food nasi goreng. Kita review. Oke guys, aku ada di Dago Steak. Ini tuh di Villa Dago di Pamulang, Tangerang Selatan. Oke, aku mau nge-review nasi goreng seafoodnya. Itu dengan bumbu pilihan dan ditambah dengan topping udang, sayuran, telur, dan bakso ikan. Oke, aku akan mau cobain. Katanya itu nasi goreng itu gini. Kita juga gak tahu ya. Oke, aku review. Nah, ini ada terdiri dari udang. Aku mau coba dengan udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan.
Bumbunya terasa banget karena dia itu memang katanya itu pakai bumbu pilihan. Terus udangnya juga nggak amis, udangnya kayak udah mateng gitu, seger banget. Terus dicampur dengan bakso ikan ini favorit gue banget, mungkin guys. Ini memang parah banget. Terus nasinya juga itu apa ya, nasinya itu bagus banget gitu, nggak lembek juga nggak keras deh, standar banget guys, sumpah gue lapar banget. Parah. Terus mereka tuh kasih sayuran yang bikin fresh, apalagi ini tambah fresh banget. Terus ada tomatnya juga. Pokoknya kalian wajib banget cobain kalau kalian main di Tangerang Selatan, di Pamulang, kalian wajib banget cobain ini. Wajib banget, nanti Instagramnya aku kasih di link di deskripsi, GoFood-nya dan lainnya. Oke, guys, di sini ya guys. Oke, menurut aku sih overall aku suka banget karena ini suka banget guys. Kalian wajib banget cobain di Dago Stick. Nah, oke, guys, sekian aja review saya hari ini. Nah, buat kalian yang mau order di Dago Stick, nih nasi goreng mie ini memang paling the best seller, nasi goreng seafoodnya. Oke, kalian mau order, nanti more infonya di deskripsi ya guys. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar mendapatkan notifikasi seputar bisnis kuliner. Bye! Jika video ini bermanfaat menurut kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar mendapatkan notifikasi seputar bisnis kuliner.